Pada tahun 1995, kawasan tanah seluas 5,000 hektar di suatu bahagian terpencil negeri Selangor diperuntukkan bagi sebuah projek besar yang tidak pernah terfikirkan orang di Malaysia sebelum ini. Putrajaya, suatu impian yang dijadikan kenyataan oleh seorang tokoh pemikir terbilang Malaysia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Sejak tahun 1980-an lagi, beliau telah memikirkan kemungkinan menubuhkan pusat pentadbiran negara jauh daripada kesibukan Kuala Lumpur. Putrajaya telah dilancarkan sebagai suatu inisiatif e-kerajaan yang pertama di dunia. Dengan biaya sebanyak 8.1 bilion US dollar, Putrajaya muncul sebagai salah satu projek pembinaan yang terbesar di Asia Tenggara. Suatu contoh usaha pembangunan insan lestari yang membangkitkan semangat direncanakan untuk memenuhi keperluan sebuah negara yang sedang berkembang selama sekurang-kurangnya 300 tahun. Dinamakan sempena nama Perdana Menteri pertama Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Putrajaya merupakan suatu usaha pembangunan yang seimbang di mana taman-taman awam, tasik-tasik, tanah-tanah lembap dan sebuah hutan hujan menduduki 1/3 daripada seluruh keluasan ruang tanah. Putrajaya boleh berbangga dengan taman botani terbesar di negara ini dan tanah lembap air tawar yang terbesar di kawasan tropika. Sebuah tasik buatan manusia seluas 600 hektar menjadi ciri lanskap utama yang juga berfungsi sebagai penyederhana iklim. Tasik ini merupakan destinasi popular bagi aktiviti persantaian. Sebahagian besar Putrajaya telah dihaskan untuk kompleks kerajaan, bangunan komersial dan rumah kediaman. Putrajaya apabila dibangunkan sepenuhnya kelak akan menampung lebih suku juta penduduk. Suasana luas dan lapang begitu dapat dirasai di Putrajaya. Sungguh pun bangunan-bangunan besar menempatkan semua kementerian dan agensi penting kerajaan. Menghala ke kompleks bangunan Perdana Menteri sering menjadi tempat berlangsungnya pelbagai acara. Selain itu, Putrajaya biasa menjadi tuan rumah beberapa regata atau perlumbaan perahu bertaraf dunia. Putrajaya masih berkembang dan membangun. Proses itu, Putrajaya akan terus membangkitkan rasa takjub di hati pengunjung dengan konsep bagaimana manusia harus memelihara keseimbangan dalam menjalani urusan kehidupannya.
Putrajaya, Kota Taman Pintar Malaysia.